Dalam pelaksanaan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, anggota Satgas dinilai dapat membaur dengan warga. Seperti kali ini, dengan keramahan anggota Satgas berkunjung ke rumah warga, dibalas manis oleh warga setempat di lokasi TMMD. Seusai melaksanakan sasaran fisik program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, anggota Satgas memanfaatkan waktu luangnya untuk berkunjung ke rumah warga sekitar. Seperti kali ini, anggota Satgas jalin silaturahmi berkunjung ke rumah Warsiti, warga desa Ngerancang. Kehadiran anggota Satgas tersebut disambut baik oleh Warsiti dan keluarganya dan dipersilakan untuk memanen buah kedong-dong miliknya. Kegiatan tadi di kami dari SDN 4 Ngerancang untuk rehab kelas, habis itu kami silaturahmi ke rumah Ibu Warsiti. Kebetulan di sini ada kedong-dong yang sudah tua, kami disuruh mengambilnya. Di sini sangat senang sekali Mbak, kami diterima dengan baik hati sama Ibu Warsiti sama cucunya yang ada di rumah. Kris Monica mengaku selama melaksanakan tugas TMMD di Desa Ngerancang, anggota Satgas dinilai berperilaku baik dan dapat membaur dengan warga sekitar. Oleh karena itu, ia merasa senang dengan kehadiran anggota Satgas di rumahnya. Berkunjung ke rumah nenek saya, kebetulan di rumah saya ada kedondong yang udah matang, jadi saya persilakan untuk ngambil kedondongnya buat dimakan bareng-bareng aja. Senang karena saya lihat Pak TNI-nya bisa berbaur sama masyarakat. Tim Liputan, KSTV.